Nah, ini dia penampakan semaian biji asam jawa, umurnya sekitar 1 minggu lebih. Nah, bagaimana caranya? Ini rencana mau program akar. Nah, seperti ini. Ya. Kita potong dulu sini. Ya. Pastikan pisaunya tajam, pakai silet bagus atau cutter itu lebih bagus. Ini pakai alat seadanya. Yang penting tajam dan pastikan bersih. Iya. Nah, caranya pelan-pelan belah. Nah. Jadi 4 dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya dikasih batu kecil. Nah, seperti ini. Nih. Lagi yang sudah dipotong. Empat dulu, 8 juga bisa, 6 juga boleh. Untuk lebih mudahnya kita 4 aja dulu. Nah, lebih seperti ini. Harus ini. Nah, campur lagi. Kalau gede seperti ini lebih mudah belahnya. Jadi umur sekitar belum ada 2 minggu ini harus sudah mulai. Program akar. Potong dulu sini. Di sini enggak apa-apa. Nah, di sini. Biar lebih mudah untuk pembelahannya. Nah, ini. Caranya cukup mudah. Kasih batu kecil. Ya. Nih. Kelihatan kan? Nah. Berikutnya ini sudah dipotong, tinggal belah. Nah, belah 4 lagi ya ini. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, kasih kerikil lagi di tengahnya. Nah. Ini
Cukup mudah caranya seperti itu. Lalu untuk media tanamnya kita pakai gelas plastik seperti ini yang bawahnya sudah dilubangin. Ya, seperti ini. Mau gelas plastik apa aja boleh. Nah, ini seperti ini. Lalu kita isi dengan pasir kali. Ya, seperti ini kita isi dengan pasir kali untuk menanamnya. Nah, seperti ini, atau tadi bekas penanamannya seperti ini. Ini kita kembalikan lagi juga bisa. Nanti kalau sudah berakar ataupun subur, kita ganti medianya lagi. Nah, tinggal seperti ini ya. Masukkan lagi. Ini juga bisa. Juga bisa dan kita mau pakai media yang pasir, caranya ini ya. Pengen dulu pakai kayu seperti ini memudahkan untuk penanamannya supaya akar yang tadi sudah dibelah tidak rusak, jadi lebih gampangnya ini lebih mudah kan. Ini dan siram. Sama dengan berikutnya, nanti juga seperti itu semua. Tinggal kita tempatkan yang teduh. Berikutnya sama lagi, masih lubang. Ini lalu taruh, jangan sampai rusak akar bawahnya. Sama ini, taruh lagi. Dan kita siram. Jangan lupa taruh di tempat yang teduh supaya tidak mudah kering. Ini karena masih rawan. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, ini yang sudah sekitar 2 bulan. 2 bulan seperti ini. Nah, penanamannya caranya gini. Ini taruh batu bata atau benda lain. Ini kemudian ya. Tunggu lagi. Ini ya. Oke.
contoh lagi. Sudah program akar ini. Dan ini contoh yang sudah kurang lebih 2 tahun. Ini tepatnya 16 September 2018. Seperti ini akarnya. Ya. Ini udah mulai ground. Dulu awalnya juga pecah 4. Tapi sekarang sudah jadi 8. Sama contohnya yang sudah terlihat ini, yang dilihatkan akarnya ini sudah di ground, mulai di ground. Nah, itulah contohnya yang tadi pecah akar. Dan sekarang udah umur kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Seperti itulah hasilnya.